Halo Minasang, selamat malam. Balik lagi bersama aku Echa. Oke, malam ini aku sedang berada di, nggak tahu ini di daerah mana ya. Yang jelas aku sedang berada di sebuah hotel atau rusun ini. Aku nggak ngerti juga. Kayaknya sih hotel ya. Cuman mau dijadikan rusun gitulah Minasang. Dan ini udah terbengkalai cukup lama Minasang. Oke, kita nggak usah lama-lama. Kita langsung cek aja dalamnya seperti apa. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam. Oke Minasang, jadi ini adalah penampakan dari depan hotel Pintu Seribu atau rusun ya. Oke lah, kita langsung masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita main cepat aja ya, karena luas banget ini. Di sini banyak barang-barang tuh yang aku nggak tahu barang-barang apa. Ada mainan juga, dan ini kayaknya kantor pengelola nih sebelah sini. Oh iya benar, pengelola ya. Kita naik ke lantai satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Lumayan creepy juga ya. Kita ke bagian sebelah kiri dulu kali ya. Oke, ini lantai 2 ternyata. Karena ada tulisannya 210. Terkunci. Terkunci minasangnya. Halo. Permisi. Satu dua. Terkunci juga. Kayaknya banyak yang terkunci ya pintunya ya. Tuh, ini juga terkunci. Nanti kita coba bakal lihat ruangan mana yang masih terbuka, kita masukin. Sini masih banyak barang-barang kayak baju-baju gitu, sama kayaknya toilet di sebelah sana. Ini toilet juga, dan ada lantai, ada tangga untuk lantai 3. Cuman aku nggak mau lewat sini, aku lewat tangga yang tengah aja biar nggak nyasar ya. Takutnya nyasar doang kalau lewat beda tangga. Ini tempatnya luas banget Minasang, dan serem karena koridor-koridor kayak gini nih yang serem. Itu ada balkon. Ini 207, 208 juga terkunci. Ada meja di sini. Terkunci. Oh, ini ada kamar yang terbuka ya. Dan masih ada kasur yang malangin pintu. Ada lemari juga di situ.
Cuman aku nggak bisa masuk Minasang karena kehalang sama kasur ya. Oke, cuma satu ruangan doang yang kebuka. Ini banyak barang-barang juga di sini nih. Oke, baiklah. Kita langsung gercep aja naik ke lantai 3. Asli di sini panas banget, sumpah. Informasi yang aku dapat, hotel atau rusun ini terbengkalai sekitar 2 tahunan gitu Minasang. Karena sepi peminat ya, karena akses jalannya itu memang agak jelek dan agak masuk ke pedalaman gitu. Jadi mungkin orang-orang tamu-tamu dari hotel ini jadi nggak mau ke sini dan akhirnya hotel ini ditutup dan sempat juga mau dialihfungsikan sebagai rusun Minasang. Entahlah, aku kurang tahu lebihnya seperti apa, tapi yang jelas ini serem banget ya. Kita lanjut aja langsung untuk lantai tiganya. Dan by the way Minasang, aku masuk ke sini itu jam berapa ya? Jam 2 malam. Jam 2 malam Minasang. Aduh, senterku, ya ampun. Halo, assalamualaikum. Kayaknya terkunci juga deh. Oh, ini ada kamar yang bisa terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Kok pintunya ngejegrek sendiri sih? Ah, gak ngerti lah aku. Di sini masih ada sofa ya. Masih ada meja makan juga. Dan ada suara pengajian. Kayaknya udah mau menjelang subuhan di sini ya. Dan ini ada kasur tingkat Minasang. Dan juga lemari. Lemarinya kosongan. Kamar mandi di sana, kamar tidur di sini, lemari, terus ini apa ya? Ini kayaknya dapurnya deh. Oh iya, bagian dapurnya nih Minasang. Tuh, ini bagian dapurnya. Sama ruangan cuci dan jemur. Wah, wow, ini keren banget ya. Tuh. Keren banget asli. Udah model kayak apartemen juga sih ini ya. Tuh, udah mulai ngaji Minasang. Harus cepat-cepat ya. Ini kamar 312. Cuman kayaknya terkunci. Ini terkunci ya. Kayaknya masih ada sofa di sini. Tuh. Wow, ini masih ada kamar. Assalamualaikum. Permisi. Masih ada jaket Minasang. Model kamarnya sih sama semua ya. Tuh. Tapi ini masih ada jaket laki-laki di sini. Aduh, ngerinya ada orang doang. Udah mentok ya. Oke, kita ke arah ujung sebelah sana Minasang. Habis itu kita ke lantai 4 dan nggak tahu aku masih sanggup apa enggak. Kalau masih sanggup aku ke lantai 5 ya. Sanggupnya aku aja deh. Ini juga ada balkon di tengah-tengah sini. Halo. Ada bola tuh. Ini kayaknya kalau yang pintu yang ketutup kayaknya dikunci semua ya. Tuh. Jadi kalau udah tertutup pintunya berarti kekunci Minasang.
sini masih ada sofa juga nih. Ini masih sama. Dan ini ada rak gitu. Rak. Apa nih, rak sepatu ya? Iya, kayaknya rak sepatu deh. Oke, kita balik. Ke lantai 4. Sumpah enggak banget di sini nggak ada udara sama sekali. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tulisan exit exit ya di sini ya. Kita ke kanan dulu atau ke kiri dulu ya? Ke kiri lagi deh. Ini 4, 10. Rata-rata udah pada terkunci semua ya kamarnya ya. Sofa lagi di sini. Asli aku merinding loh. Sumpah. Ini ada piala di sini tuh. Oke. Ambil sama ya. Ini software serem sih tempatnya Minasang. Lorong-lorongnya creepy. Ini 408. Lantai 4 artinya ya. Kayaknya terkunci semua daerah sini Minasang. Oke, ini udah sama semua. Aduh. Sumpah capek banget asli. Aku nggak tahu Minasang mau ngelanjutin ini sampai lantai 5 atau enggak. Aku udah capek banget asli, di sini gerah banget dan ini juga udah mau menjelang subuh ya. Di sini tuh azan subuhnya tuh agak lebih cepat daripada di daerah aku ya. Kalau di daerah aku itu jam 5 ya, jam 5. Di sini tuh jam setengah 3. Jam 3 itu udah mulai ngaji dan udah mau menjelang subuh gitu Minasang. Aduh, ini ada santai satu lagi, kita naik atau enggak ya? Atau kita ke gedung sebelah untuk mau cek ke lokasi sebelah. Kayaknya kita injek dulu lah ya. Ada yang terbuka atau enggak? Kalau misalkan enggak ada terbuka, kita lanjut ke gedung sebelahnya. Karena mempersingkat waktu biar lebih irit juga baterai kamera dan memoriku Minasang. Aduh, ini gila udah hancur banget lantai 5 nya. Halo. Oke, ini lantai 5 nya tertutup semua pintunya. Artinya itu udah terkunci ya Minasang ya. Tapi di sini masih banyak properti nih, kita lihat dulu deh. Sini masih ada helm anak kecil tuh. Masih ada mainan juga. Tuh. Masih ada mainan ya.
Ini ada meja apa nih namanya nih? Aku nggak paham nih. Ada masih ada kasur-kasur di situ ya. Oke, kita udah sampai lantai paling atas ya, lantai 5 ya. Sekarang kita turun aja. Dan entahlah aku mau lanjut atau enggak ke gedung sebelahnya. Karena bentukan dari bangunannya sama semua Minasang. Cuman nggak tahu ruangan di sebelah sana lebih banyak yang Halo, Assalamualaikum. Surat timbukan dari satu kamar. Ada surat timbukan dari salah satu kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di lantai 4 juga kita nemuin suara pintu yang ngejegrek sendiri kayak tek gitu. Dan lantai 4 atau lantai 3 tadi ya, aku lupa-lupa ingat. Sekarang ada suara timpukan dari sebelah sana tuh. Gokil sih nih. Oke, kita turun ya. Sebelah kayaknya ya Minasengnya. Asli gerah banget, sumpah. Gokil sih ini. Aduh. Oke, ini lantai satunya sama ya. Kayaknya memang didesainnya sama sih. Oke, kita langsung naik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum. Oke, kita ke sini dulu deh. Seperti biasa. This is place where I'm not feel alone. Ada yang nyoret-nyoret tembok nih. Oh, ini ada yang terbuka. Gila nih serantauannya banyak banget di pintunya. Assalamualaikum. So far ini meja makan, kasur, tempat tidurnya sama semua ya. Tuh, kamar-kamarnya, kamar mandi, sama semua. Ini desainnya ditutup kamarnya tuh pakai kayak sliding door gitu, nggak pintu ya. Kok pada aku pusing sih. Assalamualaikum. Tuh sama semua ya kamar-kamarnya. Gokil ini. Lebih banyak kamar yang gedung yang di sini ya yang terbuka kamar-kamarnya daripada gedung yang satunya. Oke, kita lanjut. Asli pengap loh. Pengap banget.
Yang sama ada balkon. Tapi di gedung yang sebelah sini lebih banyak graffiti-graffitinya nih. Dibandingkan gedung sebelah lebih bersih ya. Aska. Assalamualaikum. Propertinya sama aja. Tuh. Sama aja ya. Bentukannya, propertinya sama semua. Desainnya. Nggak ada yang beda. Yang beda adalah tembok di sebelah sini banyak yang sudah tercoret-coret oleh graffiti. Kita lanjut naik ke lantai 3. Tuh, banyak graffiti-graffiti di gedung ini. Apa tuh tulisannya? Polat apa pola sih? Gak paham deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh masih ada bekas pilok-pilok tuh. Lihat deh, di sini masih banyak bekas pilok-pilok. Jadilah graffiti ini ya, Minasang. Tuh, sampai ke pintu-pintunya juga dicoret-coret ya. Assalamualaikum. Ada suara timpukan dari sebelah sana, Minasang. Halo? Permisi. Gokil. Gak ada siapa-siapa lo tapi lo. Assalamualaikum. Di kamarnya sama semua. Sumpah aku masih penasaran tadi suara apa ya. Tadi di gedung sebelah juga ada suara timpukan, suara pintu tertutup. Sekarang di sini ada suara timpukan lagi. Halo. Ada suara lagi kan? Astagfirullahaladzim. Ada yang ngejawab pensilku. Ada yang ngejawab pensilku, Minasang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada yang ngejawab pensilku. Halo?
Ada siapa-siapa di sini, tapi ada yang ngejawabin si Luku tadi, denger nggak? Kita cek terakhir nih ya, Minasang ya. Halo? Ini semuanya pintunya tertutup ya, artinya terkunci di ruangan koridor ini. Dan feelingku mulai nggak enak, Mina, sang asli. Tadi ada yang ngejawabin siulku dan juga ada suara timpukan dan suara lainnya ngeri ya. Sumpah aku udah nggak enak nih feelingku nih. Kayaknya kita turun aja deh dan kita kosong di bawah ya. Deg-degan Minasang asli. Semoga tadi terekam ya Minasangnya. Tadi aku pas ada siul, pas ada suara timpukan, aku siul terus tiba-tiba dia ngejawabin siulanku. Semoga terekam di kamera Minasang. Deg-degan banget aku asli. Dan kayaknya cukup sekian dulu eksplorasi kita pada malam hari ini Minasang. Terus suara apa lagi? Banyak suara aneh-aneh di sini. Oke lah, cukup sekian dulu. Terima kasih Minasang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini Minasang. Dan tunggu aku di tempat eksplorasi selanjutnya. Arigatou gozaimasu.